mungkin nanti malam akan kita lakukan kembali karena hasil kemarin dari Menko Marinvest itu Kota Malang adalah zona hitam di dalam cahaya lampu dan pergerakan masyarakat di malam hari. Nah ini akhirnya kita lakukan rapat koordinasi untuk beberapa titik nanti ruas jalan umum yang saya ketahui ada jalan Ijen, Kawi, terus Suhat. Itu kami lakukan pemadaman mulai malam ini dan ingat di situ akan ada patroli dinamis dan patroli statis guna mencegah kriminalitas tadi. Tapi yang menilai PPKM darurat bukan kami, tapi yang menilai adalah pusat. Karena ini program pusat, diteruskan atau tidak. Bagi saya, sesungguhnya saya tidak mau ditambah. Kenapa? Ya karena jelas tatanan ekonomi, sosial, masyarakat mesti. Tapi berbalik lagi, ketika masyarakatnya tidak taat dan tertib, ya karena ini adalah memutus mata rantai COVID, dan memutus mata rantai COVID itu, virus itu kan tidak bisa menular berjalan sendiri, tapi karena orang. Ya, caranya adalah memutus mata rantainya adalah pergerakan orang di batas.